Bulan purnama itu loh, bulan yang terlihat bulan dan terasa indah. Kenapa bisa disebut purnama? Kenapa bulan? Nah, ada cowok kan? Kalau cewek pun ini ya. Purnamawati. Nah, ini ada tebakan nih, Om. Ada monyet terjebak kebakaran di tengah hutan. Nah, monyet ke satu orang. Bisa cowok ya, cewek. Lanjut, naik. Kanan kiri itu sudah terbakar di hutan. Hanya tinggal satu pohon doang itu yang dia yang terbakar kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri, keliling lah. Depan belakang enggak dong. Kanan kiri, muka belakang, keliling, oh, komplit. Tinggal satu pohon yang ada monyetnya itu. Gimana caranya monyet itu bisa selamat dari kebakaran api? Oh, berat ini. Panggil pemadam kebakaran. Telepon. Dia nggak punya telepon. Manjat ke atas pohon. Monyet itu satu-satu. Kan Pak dia bilang kebakarannya keliling, nggak ke atas. Iya. Tinggal nunggu kesempatan. Pohon itu kebakar. Api maju, kebakaran habis dia. Pohonnya. Pohonnya plus monyet-monyetnya lah. Kok kan gua mau ngomong monyetnya? Oh ya, sini deh. Gimana? Kenapa cara megangin monyet? Gimana caranya supaya monyet itu selamat dari kebakaran api? Lompat dong, Pak. Masuk api. Gimana monyetnya? Sementara api itu merambat menuju pohon itu. Gimana biar monyet selamat? Gimana caranya biar monyet itu selamat dari kebakaran api? Kabur. Abis dia. Abis. Naik ke atas. Lompat abis. Oh, dia kencingin, Pak. Kencingin. Api gede gitu gimana kencingnya? Kan nggak ngomong apinya gede. Ya kan? Iya. Tinggal nunggu detik-detik aja nih. Nyerah. Tanya dong, gimana caranya? Nyerah makanya, caranya gimana? Gak usah dipikirin, Om. Om, dia aja gak ngepikirin, ya kan? Itu berantem aja dia. Iya, iya, iya. Iya kan? Kita pikirin? Suruh kali. Aduh. Balas, Om. Pantai, Om. Gak usah pikirin, Om. Nyawa aja gak kepikiran kau, dia. Iya. Biarin dia mati-mati aja. Mati-mati aja biarin. Tapi dia selamat tadi gimana? Masalahnya aku lagi megangin monyet. Bisa mati kebakaran juga tadi. Yang cowok bukan yang binatang nyebrang. Kan yang terakhir monyet. Bang Abi belum tahu itu. Kasih kebakaran. Apa cerita? Harusnya itu yang next pick. Jadi ceritanya ada monyet? Bukan. Jadi ceritanya itu ada macan, singa, manusia dulu dong. Manusia, macan, singa, jerapah, monyet, gajah. Gajah. Pokoknya yang terakhir monyet cowok semua. Semua cowok. Mau nyebrang di sungai. Di sungai. Terus apa lagi yang lupa? Yang di sungai itu ada buaya. Ada buaya. Yang suka makan cowok ya, makan barangnya cowok, alat kelamin, alat kelamin. Jangan cowok lah. Gimana caranya mereka bisa nyebrang dengan selamat tanpa digigit sama tuh buaya? Buaya punya gigi, jadi gigit dia. Iya. Gimana ya, penonton? Berat sih, boleh duluan. Berat ini. Dari ke penonton sih? Gak apa-apa. Boleh. Kasih ya, Pak, namanya. Jangan. Biarin dulu. Gak usah kasih clue. Jadi jawab dulu. Biar jawab dulu. Manusia, ini Bang Noli jawab.
Oke, manusia, macan, gajah, jerapah, monyet, raja. Semua jantan. Semua jantan. Buayanya? Buayanya pokoknya buah dia mau jantan mau betina pokoknya sukanya gigit barang gigit cowok itu. Cowok. Gini caranya. Binatang itu berbaris. Ya. Gajah yang paling gede di depan. Belakangnya singa. Singa gigit barangnya si gajah. Supaya gajah aman gigit buaya kan. Kita jemput boleh lah. Berikutnya singa di belakangnya jerapah. Barangnya singa digigit sama jerapah. Ya. Terus mereka berbaris begitu supaya mengamankan teman-temannya ini. Ya. Nah, terakhir. Yang terakhir adalah manusia. Si monyet. Tadi ada manusia tadi. Ada. Oh, sudah. Itu nah. Ini sering-sering digigitkan. Monyet lah yang paling belakang. Digigit depannya. Nah, depannya. Monyet gigit barangnya depannya. Si kambing. Tadi kami enggak ada. Ada. Kok tiba-tiba nongol singa, singa. Udah singa. Ikan jerapah. Jerapah. Udah. Orang-orang orang. Orang benar. Penontonnya rese ya. Suruh kali. Terus. Ya lu kira aja gitu. Tuh, yang terakhir. Siapa nih yang dikit? Iya. Pakde, gue tanya Pakde. Pakde kan jago TTS. Iya. Gimana deh, cara masukin gajah ke kulkas? Gede apa gajahnya? Nah, ini. Gimana caranya? Masukin gajahnya. Udah masuk dia. Deh. Macam mana cara masukin tikus dalam kulkas, Pak De? Lebih seru lagi nih. Tuh. Ayo, Pak De. Coba. Ya sama kayak tadi. Kayak mana? Gimana coba? Pintu dibuka, tikus masukin. Salah. Keluarin dulu gajahnya, baru masukin tikus. Keluarkan dulu gajahnya, baru masukin tikusnya. Makanya satu sama dengan Pak De. Kita kasih yang umum-umum aja. Oke. Ada truk muat kambing, jumlahnya 10. Kambing loncat satu, sisa berapa? 9. Satu. Tetap 10 lah. Betul. Kok bisa? Kalau loncatnya di situ. Iya. Eh, ada burung 10. Tinggal di kabel. Ditembak Bang Joni satu, tinggal berapa? Nah. Berapa habis? Sebenarnya jantungan. Terbang semua. Oh, iya bisa. Kaget tuh. Ya, Pak De, jawabannya apa? Tadi nih tinggal nih. 10. Hebat satu. Tinggal berapa burung? Tinggal 10 lah. Kenapa tinggal 10? Tinggal satu, Pak De. Kok bisa? Ya 9 kan terbang. Iya, burung. Ada 170 burung. 91 sisa berapa? 170 burung. Kenapa enggak 5 aja? Emangnya 170. Aduh. Berapa kali? Hilang 1. Sisa berapa? Hilang 1. 170 burung. Hilang 1. Sisanya berapa, Pak? Yang hilang apa ini? Burung. 170 kenapa burung. Hilang 1. Sisa berapa? 170. Salah. Bang Doni? Salah. 169 lah. Salah. Salah. Bang Willy? Bang Willy? Salah. Salah. Bang Oji? Bang Oji? 169 kali 2. Salah. Oke. Bang Pade, silakan. Yang benar adalah 1169. Itu yang betul jawab. Kenapa? Oh, karena hilang satunya ya? Hilang satu tuh bawa 1000. Iya. Hilang satu tuh bawa 1000. Iya. Berapa skor? 3-2. Sudah kok.
Bintang satu tumbuh 1000. Oh bener lah, bisa lah. Bintang 169 Bang Doni. Iya, iya. Benar, benar. Udah lama gila Om? Dalam 2 tahun setengah. Doni, heran kan Don? Masa udah ngejar ini mereka ini? Burung-burung apa yang pelingklan? Ayo. Nah, burung lagi. Kan abang yang ngomong burung dulu. Iya, 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 iya. Enggak, ini enggak boleh ayam, ya mesti burung ya. Burung ya. Burung apa yang pelingklan? Burung apa ya? Berarti. Tit. Oh, ini momennya. Lewat-lewat. Sepertinya sepi penonton. Bang Doni. Burung-burung apa yang pelingklan? Apa ya? Terot sudah sepi padahal. Nyerah. Nah, kita skor 3-3. Bang Doni, Bang Willy. Sudah. Mari kita lanjut. Bang Willy juga sama kayaknya. Burung yang pelingklan adalah burung onta. Burung onta. Iya, iya. Burung apa iya, onta iya. Ya? Burung apa onta? Iya, burung onta ya onta. Sudah lama tuh ya. Sudah lama tuh ya benar. Tiga sama kita tuh. Kalah kita ini. Berapa? Kalah. Tiga. Tiga sama. Oh, tiga sama. Badannya gede, kupingnya besar, berbelalai panjang, suaranya kecil. Pade. Pade, tapi yang disuruh Pade dulu. Tunggu dulu, kata gantian. Pade. Nah. Pas. Om Leon. Gak jadi sedang melautan. Pas. Om Joni. Gak jadi dalam kulkas, Bang. Pas. Udah nyerah? Udah nyerah? Bener tau gak jadi dalam kulkas, dong. Loh, yang kasih pertanyaan saya. Oh, iya. Tadi jawaban kan dari penanya. Iya, iya. Nyerah? Nyerah, dah. Jawabannya didengar baik-baik. Iya. Kaca. Oh, iya. Hah? Kaca. Ya udah deh, ayam paling gede apalah. Ayam gedenya. Paling gede. Paling gede. Dari Oji dong. Ya dari Bang Oji lah. Wah ketat juga. Om Lili. Ayam semesta. Oh ya bener. 5? 5-3. Kasih tau pada yang lain, pada yang Yusuf gitu. A few moments later. Udah mulai ke ayam nih. Ayam. Ayam. Oh, iya, ayam. Ayam yang pemaaf. Aduh. Ah. Saya tahu. Silakan giliran dulu, saya tahu. Om Roji. Lewat. Om. I am sorry. Berapa skor? 6-3. 6-3. Kita tunggu dari penonton aja. Apa lagi? Kalau begini ceritanya KO gitu. Itu dia. Kalau mau ngejar skor harus kasih pertanyaan. Lu bisa ya. Yapin. Karena yang berbahaya adalah Ntar dulu. Ditanya. Ayo Om Roji. Ngopi dulu ya. Iya. Ngopi dulu. Bang Willy. Oke, mana? Lewat semua Bade. Pas. Kerangkeng Bade, kerangkeng. Kerang yang berbahaya itu ternyata Krakatau yang lagi meletus. Krakatau Bade. Kali keren. Ini pertanyaannya. Linjep enggak sakit tapi pinjam-pinjam. Ah, tahu saya. Joni nginjak teh kucing. Benar. Jadi apa? Benar apa enggak itu? Hah? Benar apa salah? Ayam masalah berarti. Ayam tadi, Bang. Gimana cara bedain gajah kecil sama gajah gede? Gajah lagi nih, bukan ayam. Gajah gede apa gajah duduk nih? Gajah. Gajah besar sama gajah kecil. Gimana cara bedainnya? Nyerah. Yang satu besar, yang satu kecil. Nyerah. Yang satu besar, satu kecil. Gimana cara ngebedainnya? Gajah gede ya besar. Gajah kecil ya kecil. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya gajahnya luzum jadi gede tuh. Salah. Nyerah dulu nggak? Pas pas. Sama nih di ayah. Iya. Kita turun dia. Iya iya. Bener nembung. Iya. Deh, udah nem sama nih deh. Pakde browsing ya? Apa Pakde? Gajah apa yang paling gede? Gajah yang habis di ayam. Salah.
kan kita tanya penonton dari mana ya? Yang paling gede apa lagi? Gajah, gajah yang paling gede. Apa yang paling gede? Dari gajah. Ya gajah apa yang paling gede? Gajah. Maksudnya gajah apanya gitu? Ya apa aja kan terserah kan. Paling gede rumahnya lah. Gajah. Rumahnya. Rumahnya. Oh. Kandangnya maksudnya. Kandangnya kan? Salah. Apa? Pas lah. Pas juga Bang Rudi. Pas. Kandangnya salah. Kayak kan gajah. Wih. Bisa kayak gajah lu. Gede dong itu. Kayak kan gajah Bang. Boleh gitu. Setuju sama lu. Iya iya iya. Ini kayak kulkas tadi ya. Iya. Itu rumah kan ya. Iya. Pulang lu. Iya iya iya. Pulang sana. Pulang kita menang. 76. 76 kita. Ah, udah menang kita. Kita harus melawan ini. Kayak bisa gini nih. Aduh. Will. Abis nih Will. Kepiting kalau dipotong jadi apa? Apa? Kepiting kalau dipotong jadi apa, Bang? Kepiting. Kepotong. Biar seru aja tuh bisa. Aduh. Ya, yang jadi lagi deh kasih pertanyaan. Enggak usah gua jawabnya. Gua kasih lagi ya. Di mana gajah ngumpet? Di mana gajah ngumpet? Gajah lagi nih. Gajah. Gajah mulu ya. Ngumpetnya itu di mana? Dalam kulkas. Salah. Tadi kan dimasukin kulkas. Tikusnya udah masuk lah. Kan tikusnya udah dikeluarin, tikusnya udah masuk. Udah gak ngumpet ya? Oh iya. Oh ya, tahu saya. Di balik ayakan. Iya, balik ayakan. Salah juga, kan kelihatan dong. Ya gak kelihatan dong. Nah, di balik jalan nyerang dong. Ayak-ayakan gede-gede. Oke, oke. Pas, pas. Pas semua ya. Di teras rumahnya Bang Nanti. Hidup bener-bener. Ngumpetnya di sini. Coba cari ada, kan? Lagi ngumpet dia, ya kan? Iya. Juga. Berapa skor? 76? 87 sama? 87 87 sudah. Kapan samanya? Tadi kan sama yang kepotong. Iya, kepotong sama Bang. Ini gajah ngumpet menang lagi kita, Pak. Sampai sekarang gak ketemu dong. Gak ketemu, ngumpet ya. Ayam-ayam apa yang menjengkelkan? Ini nanya ke siapa? Semua. Loh, pada sendirian nih, serius. Wah, dibantai dong ini, serius bantai nih. Kalau sendirian nih. Ayam-ayam apa tadi? Yang menjengkelkan. Surupan. Kemarin ada kerang-kerang apa yang menjengkelkan? Udah musim dipasih tuh. Kerang-kering, ya, sekali ayam. Ayam-ayam apa yang menjengkelkan? Nonton dulu ya. Beliau menang. Ah, pas rasanya kalau itu di ayam yang lari ngejar ayam muda. Udah? Udah, nyerah ya. Berat. Jangan apa deh. Ayam yang nasinya udah habis tapi ayamnya masih jengkel lu. Enggak. Makan ayam. Enggak. Nasinya habis ayam masih. Enak boleh. Jengkel lah. Enggak lah. Kalau anak lagi banyak ayamnya doang boleh nasinya. Oh, gitu ya. Pade batal dong. Batal dong. Kenapa batal. Kita ngebantah Pade? Nah, dia nantangin. Dia nantangin. Kunci yang bisa berjoget. Nah, ini nih kunci. Yang bisa joget. Buat siapa benar tadi? Buat semuanya lah. Penonton dulu lah. Yuk, ajar gue. Kunci tangga nada. Salah. Mas. Salah. Kunci gitar. Salah. Dah, nyerah. Aku tahu. Kunci hotahe. Berapa udah? 97 lah, Bang. Tadi dera udah kok. Mana gitu. Gajah ngumpet udah menang kita. Gajah ngumpet. Ya udahlah, mangga-mangga apa enggak bisa dimakan. Mangga busuk. Pade. Mangga apa Pade enggak bisa dimakan Pade? Pade. Nyerah deh, nyerah. Nyerah. Manggarai. Iya. Sama aja. Sama ya, 8 sama ya. 98 cuy.